Halo teman-teman, balik lagi sama gue Pacil. Dan di video kali ini gue bakal mainin game Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Mugen lagi teman-teman. Setelah sekian lama gue gak upload video tentang game Mugen lagi ya. Setelah kemarin Demon Slayer Chiki, terus Attack on Titan Chiki, sekarang bakal game Mugen lagi teman-teman. Naruto Senki juga udah lama banget gak gue upload. Mungkin kedepannya bakal Naruto Senki lagi ya teman-teman. Jadi di sini langsung aja, ini Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Mugen. Jadi otomatis karakternya bakal ada Demon Slayer semua ya, enggak Mugen Jump Force lagi. Dan buat size-nya itu sekitar 500 MB-an. Kita langsung coba aja di single versus CPU, guys. Nah, ini ada karakter banyak juga cuy. Ada karakter-karakternya ya, teman-teman ya. Tanjiro Kamado. Oh, ini versi apinya kalau nggak salah ya. Tanjironya banyak banget anjir. 1 2 3 4 5 6. Terus di sini juga ada Zenitsu 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 Zenitsu. Terus juga ada 2 Nezuko, ada Inosuke, ada Kanao, ada Karito. Siapa Karito? Siapa anjir, nggak tahu nih Karito siapa guys. Terus ada Shinobu Kocho, terus ada Tokito, ada Shinobu Kocho, ada Uzui Tengen, ada Uzui Tengen juga, terus ada Rengoku 4 biji, terus ada 3 Tomioka Gyu, ada Gyutaro, ada Akaza 2 biji, ada Kokushibo incomplete. Ada 2 ya Kokushibo ya, iblis bulan atas pertama guys, paling tinggi dia. Di sini terus ada Muzan, ada Kenshin Himura. Siapa ini? Kenshin Himura. Sama terakhir ada Yorichi, teman-teman. Ini tuh rival abadinya si Muzan, guys. Oke, teman-teman. Kita bakal mencoba pakai seperti biasa, Rengoku Donatku. Terus buat musuhnya Akaza kali ya. Select your character. Oh, ini temennya Zenitsu. Dia temennya Daki. Tempatnya random. Oke. Ini kayaknya gue bakal main 3 kali, kalau enggak 2 kali deh. Gue penasaran sama Yorichinya, guys. Oh begini gamepadnya, oke. Coba kita lihat skillnya OP ga nih dengan 500 MB. Coba ya. Wah anjir. Buset deh. Baru-baru rusuh banget doi. Susah bingit. Itu gimana sih ngindarnya anjir. Wah anjir, baru-baru ulti deh, friend. Susah banget, astaga. Wah, abis ini sih gue main di trainingnya deh. Kagak dikasih ampun, anjir. Abis ini main di trainingnya, guys. Kita review karakternya, guys. Kalau di sini susah sekali, anjir. Oke, kita di training aja, lupa gua. Ini kita kan pengen review ya, bukan pengen battle ya. Kita training. Nih, tadi mana? Ini Akaza, Zenitsu, Daki. Oke, let's go, kita training aja dah. Daripada kita nggak tahu skill-skillnya malah dibantai sama Akaza ya kan. Lebih baik kita ini guys, kita di training. Oke, kanan kotaknya begini. Bawah kotaknya seperti ini. Ini atas kotaknya. Rusuh juga atas kotaknya. Ini segitiga biasa. Kanan segitiga. Bawah segitiganya begitu. Oke, atas segitiga gitu juga. Lompat. Bulat ngebling.
Oh, gak ada yang OP-OP-nya ya. Coba kita ulti kali ya. I kali ya. Wah, gak kelihatan, friend. Kita dorong dulu. Oh, begitu ultinya. Nice. Cuma gue yang mati, anjir. Aneh dah ya. Oke, kita coba lagi pakai si Yorichi. Terus musuhnya Muzan. Ini sih karakternya sih banyak ya. Soalnya ada villain-villainnya juga, guys. Kalau di Mugen sebelumnya gue Demon Slayer tuh enggak ada, enggak sebanyak ini anjir villain-villainnya. Yorichi-nya sih keren sih. Karakternya sih mirip, guys. Ntar gue ke atas dulu. Ini kiri kotak ya. Ini bawah kotak. Serem banget bawah kotaknya. Ini atas kotak. Kayaknya tajam banget nih pedangnya. Ini segitiga biasanya. Tuh, segitiga biasanya begitu, anjir. Oh, ngincer ya? Oh, ngincer, friend. Segitiga biasanya ngincer, bro. Segitiga kanannya. Oh, sama. Segitiga kanan sama segitiga biasa sama ya. Segitiga bawah, coba. Oke, jurus api dia. Atas segitiga. Duh, anjir. Diajak ke atas, bro. Diajak ke atas, anjir, nih. Segitiga ke atas, nih. Tuh. OP sih ini. Atas kotaknya kok sama ya? Nih, coba kita ultinya lihat. Kok aura naga doang, anjir? Ngeluarin aura naga doang, guys. Gua gak tahu ultinya buat apa ya. Tuh. Ngeluarin aura naga doang, tapi gak kena damage-nya deh. Nih, aura naga, terus kita segitiga coba ya. Gak bisa, anjay. Gak bisa, bro, gak bisa, bro. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba lagi Tanjiro Kamado. Nih, yang ini kayaknya keren. Musuhnya nih, siapa sih nih? Karito deh, siapa ya Karito ya? Setahu gue di Demon Slayer gak ada yang namanya Karito, anjir. Apa ini karakter nyasar, guys? Nggak tahu dah, coba dah. Karito yang mana, anjay? Nggak ada tuh, dia gede sendiri badannya. Wah, OP nih. Bawa kotak. Ini kotak-kotak biasanya. Ini bawa kotaknya. Buset. Ini kotak kanannya. Ini otak atasnya. Buset. Wah, MC emang OP. Tuh kan, buset deh. Segitiganya coba. Ini segitiga biasa begini, guys. Segitiga kanan. Wah, anjir, keren banget. Tuh kan. Segitiga kanan begitu dia. Segitiga bawah coba. Oh, segitiga bawah nggak bisa. Segitiga atasnya tornado air. Siap, 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 siap. Coba kita lihat ultinya.
Widih anjir, air terjun, friend. Set beku dulu, terus air terjun. Emang beda ada MC, guys. Tuh ya, buat yang nanyain nguarin temen Zeni tuh begitu tuh. Oke, kita coba lagi teman-teman. Terakhir kita bakal coba pakai si Tokito Moichiro. Oke guys, sesuai ininya ya, sesuai lobby gamenya. Udah siapa aja lah temennya lah. Tokito versus Kokushibo point complete. Coba. Wah anjir, Kokushibo keren banget cuy, ada aura-auranya cuy. Ini kotak-kotak biasanya. Wah keren juga nih. Ini kotak arah kirinya. Sinian dong. Nice. Kotak bawahnya coba. Oh gitu, oke. Atas kotak. Oh atas kotak ini ngeblink ke depan. Set. Tuh kan. Langsung dilewatin dan set. Anjay. Segitiga biasa. Oke, begitu. Kanan segitiga. Kayaknya sama deh. Kanan segitiga sama, bawah segitiga. Oh beda nih, bawah segitiga ini, atas segitiga nih. Wah anjir, bisa diangkat ke atas. Atas segitiganya cuy, atas segitiga. Satu, dua. Wah anjir, apakah bisa di Kobo Unlimited itu atas segitiganya? Satu, dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah anjir keren cuy. Oke terakhir kita coba lihat ultinya. Rusuh banget anjir. Pilar kabut emang GG guys. Oke teman-teman, mungkin segini dulu di video kali ini. Kalau kalian suka silahkan di like, comment, dan subscribe. Kalau kalian ada request game, silahkan komennya di bawah. Gue Dipacil pamit dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.